Halo, selamat siang, salam sehat selalu untuk kalian. Assalamualaikum ya. Saya ucapkan jumpa lagi dengan SM, saya SM. Dan saya terima kasih untuk para pemain cryptocurrency di seluruh Nusantara ya. Seperti Mas Mahendro Suryo ya, Mr. Crypto Hunter atau dengan sebutan Mr. Vitalik ya. Mr. Ken, ada Mr. Willy, ada Mas Amatopan, ada Mr. Voltron Crypto, ada Mas Andi Heri, ada Mas Fartagangga, ada Mas Odo Saragi, ada Mas Iwak, ada Om Aan ya, ada Miss Fitri Andayani, ada Mas Adi Waluyo, ada Mr. Nat X Is ya, ada Miss Jennifer, ada Miss Nurida, ada orang dalam, ada Pak Haji Eko, ada Mas Firman dan lain-lain semuanya ya. Saya ucapkan untuk kalian semua salam sehat selalu, salam sukses selalu ya. Semoga kalian ke depan menjadi orang-orang yang luar biasa ya. Saya doakan selalu karena kalian memiliki talenta luar biasa di dunia cryptocurrency ya. Salam sehat selalu untuk kalian ya. Sore ini saya mau review tentang sebuah token baru ya. Bisa dibilang token baru karena umurnya belum sampai ke 100 tahun. Satu tahun maksud saya, sorry. Ini efek karena banyaknya kegiatan minggu ini ya, mohon maaf. Ada namanya Curve DAO Token atau CRV seperti mobil ya. Kalau kita bicara CRV mobil tentu sebuah mobil yang kelas menengah ke atas ya, bukan menengah lagi tapi kelasnya sudah menengah ke atas ya. Ini kita bicara sebuah token cryptocurrency ya, ERC20 ya, berbasis blockchain Ethereum. Yang memiliki total suplai maksimum adalah 1.352 juta ya, dan saat ini beredar masih di kisaran 100 juta lebih lah ya, dan memiliki rank harga masih kisaran 5 sampai 6 ribu rupiah per keping ya, masih cukup terjangkau untuk semua para pemain kripto, para investor dan para pemain trader ya. Kenapa saya sering mereview sebuah token atau koin yang harganya masih relatif rendah? Kenapa tidak mereview sebuah koin atau cryptocurrency yang memiliki harga fantastis? Tidak semua mata uang kripto yang memiliki harga rendah itu tidak baik ya. Justru dari yang kecil menjadi besar kita perlu mereview. Artinya ketika kita melihat sebuah peluang, ketika kita bicara investasi, tentu kita memilih sebuah bahan investasi di dunia kripto, memilih sebuah token atau koin yang bakalan ya memiliki potensi. Secara analisa ya, untuk kapasitas market CRV saat ini memang belum terlalu kuat ya, seperti pondasi masih dalam proses penguatan. Artinya ketika kita membangun sebuah rumah, pondasi CRV baru beranjak di level 604 miliar poin sekian ratus juta ya. Tetapi ini sebuah tanda-tanda membaik. Kenapa saya bilang token ini belum terlalu lama, estimasi sekitar Agustus tanggal 3 kemarin baru listing di CoinGecko ya. Dengan volume kapasitas market segitu, saya rasa ini sebuah tanda-tanda yang baik ya. Kalian nanti bisa buka di CoinGecko dan diketik CRV ya, atau Curve DAO Token, itu kalian bisa melihat historinya. Itu pertama. Kedua, ketika saya akan berbicara gambling ya, saya tidak akan melihat koin itu bagus atau tidak, intinya saya akan beli. Dia mau jadi untung buat saya, dia mau jadi rugi buat saya, atau bahkan menjadi abu pun saya akan siap. Itu kalau kita bicara gambling ya. Ada sebagian orang yang berpikir kita bermain kripto harus punya jiwa gambling. Saya setuju, saya sangat setuju itu. Ada sebagian orang mengalokasikan sedikit fund atau banyak fund untuk berinvestasi di dunia cryptocurrency, tujuannya investasi jangka panjang. Saya setuju, ya. Ada juga sebagian orang yang terjun di dunia cryptocurrency hanya mencari cuan ketika harga up, ya, dan mereka akan secara gesit membeli ketika harga itu turun. Itu pun saya setuju. Goalsnya, endingnya adalah kita cari cuan, kita cari profit, ya. Tapi di item nomor 2 di gambling, ya, bisa jadi kalian berangkat dengan sepeda, ya, pulang kalian membawa Lamborghini, ya. Tetapi sebaliknya, kalian berangkat membawa Lamborghini, pulang kalian bisa membawa sepeda ontel bakcat. Tolong digarisbawahi. Itu kalau sifatnya gambling. Kalau sudah bicara gambling, tidak ada bicara untung rugi, tidak ada istilah bicara analisa. Sudah tidak ada bicara namanya ini untung atau nanti besok rugi, tidak ada. Intinya dia gambling. Saya siap menang dan saya siap kalah. Itu gambling, ya. Untuk teman-teman, ini kita lihat CRV masih sangatlah memiliki peluang, ya, jangka panjang, ya. Kalian kalau mau investasi di jangka panjang di long term untuk kripto, untuk token, ya, ini masih berbentuk token, ya. Mungkin ke depan sang develop akan menswap token CRV menjadi koin, ya, bertahap, ya. Tapi untuk saat ini CRV token masih dalam proses mencari jati diri. Artinya ketika token ini banyak akan dilihat oleh para investor dan para analis dengan skema karakteristik token ini, melihat kapasitas market, melihat fully liquidity-nya, melihat TVA rasionya, mereka akan berpikir ke situ. Dan mereka juga akan berpikir sudah berapa banyak exchange yang menjual belikan, memperdagangkan jenis token ini. Itu juga sebagai pertimbangan, ya. Itu kalau kita bicara analisa, ya. Tapi SM hanya mereview. Jika teman-teman ingin investasi jangka panjang, saya merekomendasi untuk token ini kalian bisa prepare, ya. Walaupun itu 1000 atau 2000 token kalian simpan di dompet digital kalian. 1-5 tahun kalian simpan. Mudah-mudahan ke depan token ini bisa membawa sesuatu yang luar biasa di hidup kalian, ya. Saya kalau bilang oh nanti tahun ini harga segini, itu nggak bagus. Ini baru analisa, ya. Tetapi kalau analisa dasarnya kuat, ya, dari beberapa sisi kita lihat, estimasi saya sih tidak jauh melenceng. Artinya bukan mendahuluin yang maha kuasa. Tetapi kita membeli sesuatu, kita raba dulu. Kira-kira bagus enggak nih barang? Kita analisa dulu. Atau mungkin bisa, kalau bisa dipegang, kita akan pegang dulu. Ini bagus enggak ya barang? Kan seperti itu, ya. Jadi teman-teman kalau ingin mengalokasikan fundnya berinvestasi jangka panjang, saya recommended CRV. Sekali lagi saya doakan mudah-mudahan 1-5 tahun ke depan token ini memiliki nasib yang bagus, memiliki peluang yang bagus ke depan hingga memiliki harga yang fantastis. Tentunya untuk kalian juga profit, karena saat ini masih harga Rp6.000, ya, 5-6 ribu rupiah. Barangkali, ya, seiring berjalannya waktu token ini ke depan 1-5 tahun bisa memiliki harga ya minimal 1-2 juta, kan lumayan. Kalau kalian punya 2000 token kali 2 juta udah berapa miliar. Ini investasi jangka panjang, ya. Jadi anggap aja ketika kalian investasi, tunggulah beberapa saat. Bisa jadi 1-5 tahun, bisa jadi 1 bulan, bisa jadi hanya hitungan minggu, ya. Di dunia cryptocurrency tidak ada yang tidak mungkin, ya. Karena pertama pengaruh market, ya. Kedua, trustnya publik ya. Semakin banyak orang investasi dan menyimpan token mungkin akan lebih. Mungkin itu saja sedikit review, sedikit motivasi, sedikit informasi dari SM ya, karena minggu ini benar-benar saya sibuk sekali ya. Saya yang penting saya doakan kalian sehat selalu, sukses selalu untuk kalian ya. Salam sehat selalu untuk kalian dari saya SM, untuk teman-teman semuanya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.